Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat ketiga korban tengah berboncengan sepeda motor. Namun saat tiba di lokasi kejadian, korban kehilangan kendali sehingga menabrak sebuah pohon besar yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya harus mendapat pertolongan di rumah sakit. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga ketiga korban dalam kondisi mabuk saat berkendara lantaran polisi menemukan botol minuman keras yang pecah dalam kantong plastik dan tergantung di sepeda motor korban. Kami monitor ada penyampaian masyarakat bahwasanya telah terjadi laka lantas, yaitu laka tunggal Rembang 2, nabrak pohon. Dari arah mana ini, Pak? Dari arah barat ke timur. Menuju ke timur. Berboncengan 3. Ada yang meninggal, Pak? Meninggal 1 di tempat, 2 dibawa lari ke rumah sakit Kalung Tala. Dalam keadaan parah juga. Ini